Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Terminal Malang menuju ke Kota Surabaya ya. Dan kita menggunakan mod Mitsubishi Fuso dari Mas Adi Iskandar. Bagi kalian yang berminat dengan modnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk video reviewnya sudah saya buatkan, nanti saya sertakan di kolom deskripsi juga. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita ini berada di sampingnya Terminal Malang ya. Ini entah namanya apa. Yang pastinya kita ini ceritanya sedang mengirimkan ekspedisi ya. Ini ekspedisi barang yang dikirimkan menuju ke Kota Surabaya. Dan langsung saja kita mulai perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menggunakan truk ini ya. Kita jarang banget untuk ngetrip menggunakan armada truk ya. Ini kita langsung saja pakai. Kebetulan truknya ini keren banget ya, detail sekali. Dan terlihat untuk gardan terus spring dari suspensi ini terlihat real ya. Dan juga ada semacam mesin yang 3D tentunya. Dan ini kita belok ke kiri. Dan terlihat untuk di dalam interior di situ ada maskernya ya. Dan pergerakan maskernya ini keren banget. Real ya, nggak terlalu sensitif gitu. Dan untuk remnya ini termasuk terlalu pakem ya. Iya, ini untuk remnya terlalu pakem, dan untuk speednya ini bisa kenceng ya. Jadinya kita bisa tembus 100 km/jam itu dengan cepat. Oke, kita harus hati-hati. Dan terlihat untuk di sini suasana trafiknya lumayan padat ya. Dan lampu sudah menunjukkan warna hijau, kita langsung saja ke jalan. Sebentar, ada kendala ya. Oke, sudah selesai kendalanya. Dan kita langsung saja menuju ke tol dari Surabaya Malang ya, atau sebaliknya. Dan ini untuk speednya lumayan kenceng ya, jadi kita bisa keblong ini guys. Dan terlihat untuk dashboardnya ini juga sudah menyala ya, untuk speedometer sama perlampuannya ini. Sampai di tol ya. Kita harus hati-hati karena nanti takutnya nabrak. Dan kita sudah sampai di jalan tol Malang. Dan terlihat untuk suasana trafiknya ini lumayan agak lengang ya, nggak terlalu padat. Dan juga untuk bus-busnya ini belum terlihat ya, mungkin efek PPKM. Nah, di depan itu kayaknya ada bus ya yang berwarna merah.
Tunggajaya ya kalau nggak salah. Oh Sudiro ya, Sudiro Tunggajaya. Dan di depan ini ada ALS sama ANS. Ini ALS jurusan sampai Jember ya kayaknya. Menggunakan Budi Trafego. Dan di depan juga ada bus Rosalia Indah yang menggunakan mesin Volvo B11R dengan sasis Trontonnya ya. Durasinya tidak terlalu lama. Dan terlihat di pinggir jalan itu ada tempat penyelamat ya, kalau ada remblong. Dan di pinggir jalan ini ada rest area, tetapi kita tidak berhenti di sana ya. Kita langsung aja lurus. Sekarang itu kayaknya lagi langka solar ya guys, karena di setiap pinggir jalan apalagi di dekatnya pom bensin itu ada truk-truk yang mengantri isi solar ya guys. Apalagi di berita-berita itu banyak truk yang mengantri untuk pengisian solar. Dan kembali ke game, ini terlihat sangat ramai ya untuk grafiknya ya. Ramai tapi kok nggak beraturan gini ya. Ini di jalur cepat tapi jalannya lambat ya. Belakangnya bus Rosalia. Oke, kita nabrak. Dan ini truknya keren banget ya, apalagi ini detail sekali. Aduh, waduh, kita keluar jalur guys. Dan ini loading map dari loading map kedua ya. Oke, kita sudah sampai di kota Surabaya. Dan itu ada tugu selamat datang di Surabaya ya. Dan terlihat di depan ada bus Keramat Jati. Kita ngeblong ya, ngeblong bus Keramat Jati sama truk tangki. Lampu sudah menunjukkan warna hijau, kita blong saja. Kita nanti akan berhenti di terminal Surabaya ya. Dan kita belok kanan. Dan di depan ini ada monumen bambu runcing yang terkenal dari Surabaya. Nah, sebentar lagi kita akan nyampe di terminal Surabaya. Panjang
kalian berminat dengan modnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel, salam Busit Mania. Ya, di sini kecepatan rata-rata 216 ya.